acaranya belum selesai. Tapi karena perut ora penak iki nang apa, maka saya akan istirahat saja di kamar. Stop. Sudah disiarkan langsung dari TV 9, sehingga siapapun kalau kita butuh bisa ngelacak di TV 9 lagi. Oh, ini yang namanya kerak telur khas Betawi. Jadi kita coba ya. Nah, ini untuk apa mas, proses awalnya kok begini? Ketan di, oh, ketan di, untuk campur ketan digoreng dulu, setelah itu dikasih ini. Oh gitu ya, ya. Okay. Sama ini ya? Enggak, saya sendiri. Oh mungkin? Iya. Dulu siapa ya? Bu, dulu mana siapa ini? Ini di Cekul atau mas? Ya dari dulu saya. Oh mungkin dari ini ya, tadi itu. Tadi ke sini. Apa ya? Tadi mana orangnya gitu. Iya. Karena itu bukan kerak telur ya? Bentar, habis ini pakai telur. Oh, ini gitu. Pakai gerbet nggak bu? Mau kerak gerbet nggak? Oh enggak. Enggak. Apa tau gerbek itu? Ikan laut, ikan laut, ikan laut, udang, udang kecil itu loh. Oh, rese ya? Nah, di Ebi. Ya, ya, betul, Ebi. Hadirin, silahkan duduk kembali. Ya, roto, tak roto oleh proses itu. Prosesnya agak lama memang. Ya, makanya. Kebetulan kabupaten Boyolali untuk ibu-ibu dari Sumatera.